Silakan Kang Rashid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Oki, Kak Ari, adik-adik, semoga jengkol jadi obat ya. Obat itu juga ciptaan Allah, iya. Halal. Mm-hmm. Jadi jangan berlebihan tapi makannya ya. Uh-huh. Nanti ada yang pingsan kanan kirinya. Baik. Sedikit sekelumit bahwa di sini Allah ingin menggambarkan bagaimana terjadinya hari kiamat. Allah menggambarkan dalam surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Gambaran ini mau menggambarkan begitu dahsyatnya ketika kiamat datang. Di sini Al-Qur'an memberikan tamsil atau contoh yang mudah dicerna oleh si pembacanya. Al-Qur'an ini turun 1400 tahun yang lalu, tetapi masih relevan di era sekarang. Karena Al-Qur'an adalah sholihun li kulli zaman wal makan. Di sini Al-Qur'an menggambarkan seperti wal adiyati dhabha, suasana kiamat itu datang seperti kuda yang amat sangat kencang larinya. Sampai memunculkan dhabha. Kuda yang kencang lari suka meringkik, betul kan ya? Saking kencang larinya. Efek dari larinya yang kencang wal muriyati qadha. Gesekan pelananya memercikkan api. Kalau sekarang mah mobil-mobil Mustang, Ferrari, gesekan besi di dalam mesin itu memercikkan api itu. Kuda itu. Kemudian dia fa'asar nabihi naq'a. Debu-debu yang dia berteberangan menyerang sekelompok orang sedang tidur di waktu pagi hari. Bayangkan orang sedang nyenyak tidur di pagi hari, muncullah segerombolan kuda yang amat sangat kencang. Apa perasaan Kak Ari? Kaget dong. Lagi tidur ada serangan musuh. Seperti itulah kiamat datang. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang nikmat di dunia, mendadak. Itulah salah satu gambaran yang dipaparkan dalam surat Wal-Adiyat, yakini bahwa hari kiamat akan datang. Maka persiapkanlah amalanmu, mudah-mudahan melalui bulan suci Ramadan ini, kita selamat dari hantaman kiamat nanti. Wallahu a'lam bimuradih. Baik, terima kasih Kang Rashid. Iya. Ingatkan pada kita tentang akan ada hari pembalasan, akan ada hari yang sangat kita takuti. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ketemu sama hari itu ya Kang Rashid ya. Karena itu hari yang sangat mengerikan, digambarkan seperti kuda tadi, Masya Allah. Benar sekali.